Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat, Dekan FTIK IAIN Palangkaraya, Ustazah Profesor Dr. Hajah Rodatul Jannah atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangkaraya, Ustazah Dr. Marsiah MA. Yang kami hormati, Ketua HMPS Pendidikan Bahasa Arab 2021-2022, Saudara Ahmad Umar Faruk. Yang kami hormati, Ketua Panitia Liga Tahun 2021, Saudari Eni Munayasari. Yang kami hormati, Ketua Ormawa FTIK IAIN Palangkaraya atau yang mewakili, serta para peserta yang kami banggakan. Sungguh tiada kata yang indah nan mulia untuk disanjungkan dalam syukur dan rahmat Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, Zat yang kekal nan takkan pernah binasa. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala karunia yang begitu agung tiada terhingga, sehingga kita dapat bermuajah dalam suasana ukhuwah Islamiyah guna merajut tali silaturahmi yang diridhoi dan penuh barokah Islami. Khususnya dalam bingkai acara Liga Lingkar Gemerlap Arabi tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia. Salawat serta salam tercurahkan sepanjang siang dan malam kepada insan termulia penerang gelapnya alam, Nabi penyempurna syariat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ikhlas dan gigih menyampaikan ajaran Islam dengan penuh cinta kasih. Teriring doa yang teruntai dari lubuk hati yang paling dalam, semoga kelak di hari akhir nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini membacakan susunan acara. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IAIN Palangkaraya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Aisyah Miftahul Jannah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. فَأَنُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زَادَتْهُمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم بهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim, kepadanya terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IAIN Palangkaraya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan ketua panitia Liga tahun 2021 kepada saudari Eni Munayasari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang minaz zulumati ilan nur. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haji Rodatul Jannah MPD selaku Dekan FTIK IAIN Palangkaraya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Marsiah MA selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangkaraya. Terima kasih kepada para hadirin yang telah berhadir dalam opening acara Lingkar Gemerlap Arobi tahun 2021. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada media partner yang sudah bergabung memeriahkan acara Lingkar Gemerlap Arobi tahun 2021. Juga ribuan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi dalam mensukseskan Lingkar Gemerlap Arobi tahun 2021. Adapun kegiatan ini juga disponsori oleh IMLA dan ITLA. Adapun cabang lomba pada kegiatan Lingkar Gemerlap Arobi tahun 2021 yaitu Takdimul Kisah, Gina Arobi, Desain Grafis, Khitobah Arobi, Ranking 1, dan Duta Liga. Adapun jumlah instansi yang turut memeriahkan kegiatan ini sebanyak 12 instansi dan dengan 82 peserta. Saya mewakili segenap panitia Lingkar Gemerlap Arobi tahun 2021. Selamat berkompetisi kepada seluruh peserta lomba. Tunjukkanlah bakat kalian di sini. Kembangkan potensi, tanamkan nilai-nilai sportivitas dan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini ke depannya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wallahu wafiq ila qawamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua HMPS Pendidikan kepada Saudara Ahmad Umar Faruk dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini, di hari yang cerah ini dapat berkumpul, bersilaturahim dan mengadakan acara liga ini yang insya Allah akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalqi wal Khuluq. Yang saya hormati Ketua Dekan FTIK IAIN Palangkaraya Profesor Dr. Hajah Rodatul Jannah MPD. Yang saya hormati Ketua Prodi PBA IAIN Palangkaraya Dr. Marsiah MA. Yang saya hormati Ketua Acara Liga IAIN Palangkaraya tahun 2021 Eni Munayasari. Yang saya hormati teman-teman dari anggota HMPS PBA IAIN Palangkaraya. Yang saya hormati juga panitia Liga IAIN Palangkaraya tahun 2021 dan yang saya hormati para peserta Liga IAIN tahun 2021. Saya pada hari ini
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut mensukseskan acara Liga tahun 2021 ini. Saya selaku Ketua HMPS PBA YN Palangkaraya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada para dosen dan yang telah mendukung acara ini agar berjalan dengan lancar. Jadi acara Liga ini dia ada, merupakan salah satu program besar dari HMPS PBA YN Palangkaraya yang bertujuan untuk mengasah lebih dalam bakat dan minat mahasiswa YN Palangkaraya. Dan yang di dalamnya ini memiliki perlombaan-perlombaan, baik itu antara mahasiswa PBA YN Palangkaraya dengan mahasiswa PBA YN Palangkaraya atau mahasiswa PBA YN Palangkaraya dengan mahasiswa bahasa Arab dari kampus lain. Ini kami lakukan bertujuan untuk terus mengasah kemampuan agar kedepannya terciptanya kader-kader bahasa Arab yang insya Allah dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara Liga ini juga merupakan acara baru di HMPS PBA YN Palangkaraya. Pada tahun 2021 ini merupakan tahun kedua bagi kami meneruskan acara Liga. Jadi diharap kedepannya kerjasamanya dari seluruh pihak kedepannya agar Liga YN Palangkaraya ini dapat berjalan secara terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Sekian, tidak banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangkaraya sekaligus membuka rangkaian kegiatan Liga tahun 2021 kepada Ustazah Dr. Marsiah MA dengan hormat disilakan. Terima kasih kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba. Yang saya hormati para dosen, dekan Fakultas Tasbiyah dan Ilmu Keguruan, yang saya lihat dari tadi kayaknya belum ada yang masuk, mungkin ada yang mewakili. Kemudian para dosen PBA YN Palangkaraya yang Ya, Bu. Ada dekan enggak hari ini? Enggak ada ya? Tidak ada, Bu, seperti enggak ada, enggak apa-apa. Para dosen YN PBA YN Palangkaraya yang pada kesempatan kali ini yang berhadir ada Ibu Aulia Mustika Ilmiani MPD. Kami ucapkan terima kasih sudah bisa berhadir, sudah mengikuti untuk kegiatan pembukaan ini. Kemudian Ketua HMPS dan beserta jajarannya, kemudian perwakilan organisasi mahasiswa YN Palangkaraya, baik itu dari DEMA, HMJ, ataupun HMPS yang ada di lingkungan YN Palangkaraya. Mahasiswa, dan juga kepada mahasiswa, para peserta, dan juga para peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kali ini, dan yang terkhusus kepada panitia Liga yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan atau ikut serta memeriahkan Hari Bahasa Arab Sedunia pada tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 18 Desember pada tanggal 18 Desember ya merupakan hari yang telah ditetapkan sebagai bahasa Arab sedunia. Kita ketahui bersama bahwa setelah
terdaftar pada tanggal 18 Desember 1973, kalau nggak salah ya, 1973, yang mana bahasa Arab masuk dalam kesepakatan UNESCO atau United Nations Educational Scientific and apa namanya Cultural Organization, yang mana pada saat itu pada tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Majelis Organisasi atau Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mana mengadopsi bahasa Arab sebagai bahasa resmi keenam dari 22 bahasa resmi yang ada di dunia. Kita patut bangga karena bahasa Arab ternyata masuk ke dalam bahasa resmi, bahasa resmi yang ada di PBB. Hari Bahasa Arab Sedunia atau disebut dengan World Arabic Language Day diperingati setiap tahun pada tanggal 18 Desember itu sejak tahun 2012 ya, pada tanggal 2000 sampai sekarang kita itu adalah peringatan dari hari besar, meskipun ditetapkannya itu pada tanggal 18 1973, namun kegiatan ataupun pelaksanaan yang hari besar dirayakan atau di selalu dimeriahkan itu pada tahun 2012 ya, pada tahun 2012. Para peserta atau yang hadirin yang berhadir pada hari ini ya, pada hari ini Pada peringatan Hari Bahasa Arab Sedunia pada tahun 2021 ini, UNESCO mengangkat tema ya, mengangkat tema besarnya bahwa bahasa Arab sebagai sebuah jembatan antara peradaban. Jadi demi menegaskan kembali tentang betapa pentingnya peran bahasa Arab dalam menghubungkan berbagai bangsa di dunia ini, baik melalui penyebaran budaya, sains, sastra, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya berhubungan dengan kebahasaan. Nah, tema tersebut terutama ini akan menyoroti peran historis ya bahasa Arab itu dalam melahirkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, memperbaiki dialog antar bangsa serta membangun peradaban dunia. Nah, dari tema yang besar atau dari tema besar ini, para pemerhati bahasa Arab mengembangkannya dengan berbagai subtema yang dilaksanakan atau untuk memeriahkan hari besar bahasa Arab ini, termasuk program studi pendidikan bahasa Arab IAIN Palangkaraya yang kali ini mengangkat tema eksistensikan moral, aktualisasikan diri, kemudian gali potensi dengan kilau Arabi ini di bawah wadah yang namanya Lingkar Arabi atau namanya Liga, yang ini adalah satu kumpulan atau satu ya, liga ini ada yang ada di IAIN Palangkaraya atau khususnya dia ada di PBB IAIN Palangkaraya untuk mengadakan kegiatan, berbagai kegiatan kebahasaan, ikut sertanya kemudian prodi pendidikan bahasa Arab yang ada di IAIN Palangkaraya yang diharapkan bisa bermanfaat untuk disiplin ilmu keilmuan khususnya di bidang bahasa Arab. Kali ini saya ingin secara pribadi ya, dan juga perwakilan dari prodi khususnya, ingin mengucapkan terima kasih kepada HMPS PBA dan juga panitia liga yang dalam kegiatan ini yang telah bekerja keras untuk memeriahkan Hari Bahasa Arab ini dengan mengadakan berbagai kegiatan yang tentunya bisa memberikan kontribusi kepada para bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan lembaga khususnya prodi pendidikan bahasa Arab. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nanti itu bisa memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan dan juga memberikan kontribusi dari memberikan hal-hal yang manfaat untuk pengembangan dari kelembagaan. Khususnya nanti menjelang ke kita tidak lama lagi, mungkin beberapa 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan akan melaksanakan atau akan mengadakan atau
ulang lagi yang namanya akreditasi PBA, karena sudah ini sudah ke 2 tahun ya, 2 tahun sudah akreditasi PBA dilaksanakan, dan insya Allah akan kemungkinan 2 tahun ke depan kita harus berjuang lagi untuk bagaimana caranya. Dan ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti outputnya diharapkan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kontribusi kepada program studi pendidikan bahasa itu sendiri. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah memberikan kontribusinya untuk bisa mau ikut andil, ikut bisa memeriahkan kegiatan ini. Wabil khusus bisa kepada Ibu Mustika Ilmiani MPD yang kali ini mengisi webinar dalam kegiatan ini. Jazakumullahu khairul jaza. Mari dengan kegiatan yang ada ini, karena ini adalah hanya sekedar sambutan dan juga ini membuka acara ini, masih banyak acara yang akan dilaksanakan. Yang jelas sebelum saya buka acara ini, harapan saya dari kegiatan ini, saya kita mohon mudah-mudahan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan agenda yang sudah disiapkan atau sudah ditentukan oleh panitia Liga Arabi atau pada kali ini. Baik, mari kita buka acara kegiatan Liga dengan tema eksistensikan moral, aktualisasikan diri, gali potensi dengan kilau Arabi dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian, Muhammad atas segala kekurangan, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Alfianor Fatoni. Kepada saudara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sahabati lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afan dal isab. Allahumma rizukna rizkun jadidan wa umran tawilan wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan makbulan wa tijaratan tabura ya rahmar rahimin. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhamban illa ghufartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa syatartah wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alina haqqa haqqa warzuqna tibah wa alina albatila batila warzuqna jitinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sebelumnya mohon maaf teman-teman semua, teman-teman yang ada di Zoom, seluruh peserta. Jadi kami liga tahun ini ada jargonnya. Jadi kalau saya bilang liga 2021 teman liga 2021 teman-teman menjawab seperti ini ya gerakannya, intisyarul lughah al-arabiyyah bil ihtimal wal ibda. Saya ulangi sekali lagi, jika saya bilang liga 2021 teman-teman semua menjawab intisyarul lughah al-arabiyyah bil ihtimal wal ibda. Oke, mungkin teman-teman semua yang di rumah bisa mengikuti ya, sama-sama semuanya ya, walaupun online tetap semangat ya. 1 2 3 liga 2021 intisyarul lughah al-arabiyyah bil ihtimal wal ibda. Yeay. Ya alhamdulillah acara kita sudah dibuka. Jadi untuk teman-teman semua, peserta semua, semangat bertandingnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Insyaallah 5 hari ke depan kita berlomba, dan untuk TM technical meeting insyaallah habis Isa ini kita adakan. Nanti dari panitia akan mengabari teman-teman semua di grupnya masing-masing, di grup lomba-lombanya masing-masing. Jadi tetap standby di grup ya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berhadir. Waalaikumsalam. Special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say share all your joys through hardship, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say barakallahu lakuma wa barak ya alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Barakallahu lakuma wa barak ya alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Thank you.
ربهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us and with one voice let's all say